update. We are now at Obento. Obento. Yang Ono yang jawab. Obento doang. Ini ada Obento, deh. Obento, ada Ono. Obento slash kuru-kuru. Jadi ini kan Japanese restaurant randomly found di CBD-nya. Karena udah malas masak, jadi kita makan di luar aja. Oke, ini pesan. Pesan spicy beef. Spicy beef. Spicy beef. Pesan. Yang black, classic black ya? Classic black. Ini classic aja. This is the front door, very cute. This is the washing machine semuanya. Oh tuh, ada selimut extra. What the? Kitchen. Lumayan spacious ya kitchennya. It's very spacious the kitchen. Tuh ada jam juga. Dining room, wah tembus keluar. Ini cukup kok, Fis? Bisa semua. Ada sofa bed di atas. Wah bagus sih ini tempatnya. Aduh, TV. Ya. Ada berapa kamar ya ini ya? Wah, ini dingin banget ini kamarnya, guys. Ini 2, 2, 3. This is the room. Tuh, mobil yang lain. Wow, it's nice. Oh, I love this room. Can I move to this house? Here. It's too quiet. Ini another room. Udah ada cupboard juga. Yay! Another mirror. Ini besok si Davis mau mandi. Halo. Toilet. Di sini ada dua toilet. Di atas ada satu. Di atas ada satu, di bawah satu. Wah, ini tiga ya. Ini seru nih. Ada tiga. Terus ada another mirror. Satu doang gak pernah mandi ya? Hah? Aku pikir cowok ini sama ada di atas dua. Yang di atas mau mandi, Brian? Gak mau mandi, belum mau mandi. Sis, mau mandi. Mandi. Nih, naik dulu. Bentar. Nah, naik. Fogger kita ini. Memperlama situasi. Ini di atasnya satu kamar. Oh, di sini deh. Sama ini, sofa bed dua. Oh my gosh. Kita berdua lah sini, bertiga bisa sini. Udah, towel juga. Oh, ini kayaknya kaset deh. Wah, kamar mandi ya. I like it, it's like vintage. Oke, di sini. Ada sofa bed gitu. Udah kayak sitting area juga di sini, guys. Oh, cowok-cowok deh ini kayaknya, di luar begini. Oh, there's a TV too here. Ini sini asik sih. Mau di sini ya? Wih. Kayak kelihatan. Ini pagi enak sih. Iya. Good morning everyone. Ya, bagus banget ya ini hari ini mataharinya. Sunny lagi hari ini. Jadi ini jam 8 lewat, harusnya kita berangkat jam 7:30, tapi karena ya banyak satu dan lain hal, masalah flight kita dimajuin itu kemajuan banget, harusnya itu hari Senin pulangnya malam, jam 10 malam, terus dimajuin ke jam 5, terus dimajuin lagi ke jam 12 siang, jadinya kayak hari Senin kita itu begitu bangun harus udah ke airport karena flightnya jam 12 siang, terus kita lagi tadi itu tadi dan kemarin-kemarin udah coba ngaturin supaya bisa ke kayak apa mau komplain gitulah kayak bilang ada flight lain nggak gitu mau minta flight lain akhirnya we came into conclusion jadinya mau ke jadinya flightnya nggak lewat Launceston harusnya kan kita dari datangnya ke Hobart pulangnya ke Launceston karena kita muter gitu kan tapi jadinya itu
pulangnya kayak lewat Hobart lagi gitu. Aku gak tau sih mereka yang ngurusin, jadi kita pulang lewat Hobart lagi, tapi jadinya Senin malam, gak jadi Senin jam 12 siang, tapi we pay extra gitu. Tapi ya anyway, everything sorted out. View di sini bagus banget guys, tadi pagi kita lihat sunrise, tapi kayaknya aku gak video deh, kayak udah terlalu hektik ngeberesin semuanya. Tapi ini kayak aduh very warm, hangat gitu, walaupun dingin tapi ada hangatnya, dan kayak bagus banget, estetik banget. I'll show you guys the shoot. Perjalanan sekitar berapa lama ya? Jalan di rumah setengah jam. Oh, masa sih? Boleh jalan di rumah ya? Ya, sekitar setengah jam. Boleh, enggak ada nama apa? Enggak ada larangan. Lu foto di sini. Dan sunny banget. Bagus ya. Terus ini rumputnya masih frosty, guys. Kayak warna putih. Nah. Hey, dia bunyi. Bunyi deh. Aku sampai nggak bisa bedain tadi suara Davis sama suara gue. Look at them. Jinak banget, justru dateng dong. Yang itu kayak ayam. Nggak pernah lihat bebek kayak gitu, kayak ayam. Ini kayak ada kayak mainan ikannya Chelsea. Okay guys, jadi kita udah di Mountfield National Park sekarang. Mau jelasin. Oke, jadi ini Mountfield National Park, ada tour guide-nya yang akan menjelaskan. Tour guide-nya mau ngomong. Jadi kita hari ini mau hiking, ada dua trek yang mau kita ambil. Treknya yang gampang. Yang pertama yang Russell Falls. Yang kedua yang Tall Trees. Mungkin kita akan ngelakuin yang Tall Trees dulu 30 menit. Jadi ini berapa lama ngosepan tuh kayak? Enggak, bukan yang ini. Tall Trees 30 menit, Russell Falls masih 24 minutes. Ah, itu dia. Narsisten. Aku mau masuk. Minta masuk dia, minta masuk. Halo, okay. Followers, saya subscribersnya. Harap kepada 50 subscribers. Iya, hai kepada 50 subs. Jadi ayo kita jalan teman-teman. Let's go. Dua terus sama lagi. Belum minus. Oh, masih 4 derajat, guys. 4 derajat doang. Feels like 3. Masa segitu? Ayo buka mic, guys. Don't be weak. Enggak usah pakai jaket. Ayo. Habis buka. Itu doang. Hari ini kayak lebih dingin udaranya gitu, enggak sih kerasa di hidung. Tadi kan bagian cek itu.
sampai di falls-nya. It's so pretty, guys. Apa nih? Walabi Burger. Iya nih, lihat ini Walabi Burger, guys. 16,9. $17. Itu kok? $17. Ini chips sandwich sama gravy. Gravy-nya apa kayak gravy ya? Enak-enak. Can I try the gravy? Boleh lah. Ih, so. Ini apa? Saus yang merah. Jason apa? Darah. Beef? Beef burger. Oh, bagus dia, baik. Jangan contoh yang ini. Jadi kalau sapi enggak apa-apa ya gitu. Jangan contoh. Sama aja. Dari dulu sudah dimakan. Gitu. Punya Kendra apa kan? All the breakfast. All the breakfast. Ini mix bowl sama ada tasting platter. Ini kayak roasted tomato gitu ya? No, I don't like this one. Roasted tomato. Ini kayak olive ya? Olive. Olive. Olive sih. Aku pernah. Ini salami, walabi salami. Ini ada bread, itu apa sih? Egg. Egg. Fried egg. Iya, yeah. Blackwood. Cantik banget. Stringy bark. Jane Ash. Oh, I've never seen a bed this close. So cute, right? This is sassafras butterfly. Myrtle peach. Gue masih berharap. Hey everyone, kita udah baru beres lunch. Ya, aku nggak gitu kenyang sih sama makanan. Yes. Ini nggak mau ada snow. Ini kenyang. Hah? Ini kenyang. Serba salah. Tapi kalau gini gue berharap. Enak ya? Memang rutin tadi udah Asian. Iya, karena kita asli. Udah lidah Asian kayaknya. Makan yang kayak salami gitu sama roti doang kayaknya. Kurang, apa sih? Kurang nendang. Now we arrive Lake di Dobson, apa namanya? Lake Dobson. We are in Dobson. Yeah. Banyak mobil parkir juga sih di sini. Yuk, 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 let's go. Airnya keras teman-teman, tengok ice. Ice. Where's ice? Nih ya. Sejuk. Oh, it's really cold. Oh my god, ada es batu literally di atas itu. Es batu. Kayaknya ikannya keras kali ya. Di dalam mah enggak keras. Jatuh lagi. Duh, banyak es batu. Sekarang kita lagi lihat map karena ternyata ada dua trail. Ada trail yang 45 minutes, ada trail yang cuma 25 minutes, tapi yang 25 minutes itu lebih steep katanya. Jadinya kita sekarang muterin ini lake-nya. Oh my god, bagus banget. Kita ngambil yang challenging track, kata orangnya sih ini challenging. Kayaknya lebih steep gitu dibanding yang lain. Bagus banget. Oke, kalian lihat footage-nya aja ya. Itu banyak banget batu yang kecil-kecil.
karena udah hiking pengen diminum gitu rasanya. Coba di kamera lebih kelihatan bagus. Oh iya. Kayak es batu beneran. Bongkahan maksudnya kayak di. Kayak aus sih. Perjalanan masih panjang, guys. Kita udah turun sih. Guys. Kita nemuin ini. Are they called stalactites? Itu kalau di cave. Walaupun tidak ada salju, at least we have this. Kenapa yuk nggak bisa tidur? Karena aku belum pipis, tapi kayak kalau dalam hati kayak dalam pikiran saya tadi itu kalau udah habis pipis saya mau tidur. Sekarang nggak bisa tidur karena lagi jaga-jaga. Karena belum pipis. Pantas dari tadi dia ngobrol sama aku. Sis, tujuannya apa? Aduh cici. Ya udah aku ngobrol sama Brian. Jadi... Tawa lagi, aduh. Kalau misalnya nggak bisa, kalau misalnya kebelet tinggal tidur ya lo. Tapi kalau tidur kalau itu deep sleep. Pas kebelet, makin kebelet. Iya sih. Iya, nggak bisa tidur. Jadi kayak, yuk kayak. Nggak lah. Kayak aku waktu di pesawat deep sleep begitu bangun, oh, nggak bisa, gua harus ke toilet. Iya, nggak bisa. Oh, makin tambah parah kalau misalnya habis bangun. Iya, kalau yuk benar-benar bisa. At least kalau misalnya nyadar. Iya, bakal pipis kayak dalam mimpi. Oh, kalau misalnya at least nyadar. Iya, aku pernah tuh. Eh, pernah juga, gara-gara ini malas ke toilet. Asir, aku nggak pernah loh ngompol. Kalian udah gede pernah ngompol? Eh, malas ke toilet terus saya kayak pipis. Akhirnya eh pipis, udah pipis tapi di dalam mimpi. Iya mi, di mimpi pipis begitu bangun tuh. Betul. Kamu pernah mimpi gak bangun dari pagi tidur? Ngompol dikit. Kayak, aduh panik lari ke WC. Gila, itu sambil lari udah netes kan? Iya. Benar-benar kayak dalam mimpi tuh kayak, aduh asik gitu. Iya. Benar banget. Hai guys, update ini udah jam 8, mereka lagi lari-lari kebelet pipis. Iya yeah, anyway, sekarang kita udah di CBD-nya, gila. Kita dari monster itu dari jam berapa sih? Jam 4, 4 apa 4 lewat gitu. Dari jam 4 sampai jam 8, tahan pipis guys. Kita lihat penderitaan Davis. Udah sampai sana, WC-nya dipakai sama yang mobil satu. Kita mau makan di Malicious, jadi kita itu tadi jalan dari yang tempat sebelumnya itu kayak jam 4-an deh, pokoknya antara 3 atau 3,5 jam tuh baru sampai sini. Yang mana tadi tuh jalannya tuh semuanya padang gurun, bener-bener gak ada lampu, gelap banget. Tapi aku gak sempet shoot karena aku capek banget. Dan itu cuma ngobrol-ngobrol di mobil doang. Terus sekarang kita ada di city-nya. Akhirnya ngeliat city light sama kayak ada mobil gitu. Tadi bener-bener hitam. Dan banyak banget, kalau di Tezi itu banyak banget kan kayak binatang yang suka lewat-lewat. Karena emang wildlife banget di kayak di pedalamannya gitu wildlife banget, banyak yang kelindes juga karena mereka tuh agak nggak aware sama sama transportation karena mereka kayak nggak mau minggir gitu karena cuma diem doang. Jadi kayak banyak banget yang ini di tengah dan memang hampir kita kan juga hampir kelindes juga karena mobil kita kan kencang kan karena nggak ada mobil lain kan. Sekarang kita udah sampai di Malaysia-nya dan mau dinner. Nasi goreng sama laksa 2/3. Nasi gorengnya ada wortel, kacang polong sama ayam atau gimana? Enak ya, kayak rasa ada tomnya nih. Enak loh. Jadi nasi goreng ini. Kita pesen laksa. Belum dicobain sih guys. Iya. Jadi kita nyobain nasi gorengnya sama laksanya. Enak banget, kayak jarang ketemu. Yang enak itu. Terus kayak aku emang lagi gak selera makan, tapi itu kayak tetap berasa enak. Kita pesen kayak toast juga. Ini tengahnya ada butter, terus ada kayak. Butternya buat apa? Butternya buat supaya berasa lebih creamy. Tapi udah gak gitu anget sih, cobain ya. Itu juga ke tapi buat aku lumayan kemanisan. Nanti sih buat apa ya? Enak, tapi enak ke depan cowok yang ini.
Halo semuanya, terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian dapat notifikasi setiap kali aku upload video. Well done, sampai jumpa. See you in the next video. Bye!